itu apa ya, teman-teman? Tuh. Itu apa ya, teman-teman? Mungkin baju, mungkin abaikan aja, abaikan. Oke, kita coba ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya AR Misteri ya. Apa kabar kalian semua? Subscriberku dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezekinya. Oh ya teman-teman, video ini hanya hiburan semata ya. Saya tidak bermaksud mengubah pola pikir dari penonton di Nusantara ini, baik untuk mempersingkat waktu. Sepertinya penghuninya udah ngamuk, pringnya patah semua itu. Dengar? Mit mbah, terganggu nggih. Oke, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mit mbah, mboten ganggu nggih. Keren di sini, teman-teman. Merinding. Merinding, teman-teman. Apa itu ya? Tapi indah teman-teman. Dengar teman-teman. Teman, amit mbah. Mboten ganggu nggih. Saya cuma explore. Nggih. Pun ganggu nggih. Teman-teman. Oke, untuk mas-mas atau teman-teman yang bisa, yang punya indera keenam, mohon dibantu. Ada apa ini di depan? Bisa ditulis di kolom komentar. Derdek teman-teman di sini. Sumpah. Kayak banyak yang matain dulu itu apa pohon-pohon itu pada gemeratak semua. Oke. Wah, kan sumpah creepy tempatnya teman-teman. Gak bisa berkata apa-apa saya di sini, sumpah. Ini call center nih teman-teman. Ada apa ya depan?
Yang senter kemarin tuh rusak, teman-teman. Gak tahu kenapa tiba-tiba rusak. Wah, ini saya pakai senter yang satunya, tapi gak tembus. Ini pohon apa nih ya? Wush, creepy teman-teman. Gak ada angin, gak ada apa. Oke. Dengar. Udah terdek tangan teman-teman. Oke. Abaikan, abaikan. Di sini tadi saat pembukaan peringnya kayak ada yang ngorek, makanya saya berhenti tadi kan untuk pembukaan. Ngorek karu-karuan. Nampak boleh, tapi nampaklah di kamera ya. Biar teman-teman itu tahu. Soalnya saya survei berkali-kali, apa explore berkali-kali, itu gak pernah ada nampak. Ush. Di kamera mungkin jauh ya, nampak ada tak jauh, terus bau-bauan gitu ya. Ini katanya di sini ini, angker ini, kata penduduk. Ini kan letter L ini, belokan ini, menuju ke makam ini, jalan ini. Tapi sama warganya saya nggak diizinin untuk explore ke makam, jadi boleh di sini aja katanya. Di sini katanya udah creepy, udah nggak ada yang berani lewat sini kalau malam. Cuma air misteri aja ini yang kesini ini. Jauh ini dari kampung, dari rumah penduduk jauh ya. Mungkin 200 meteran, 300-an. Itu putih itu pohon apa ya, putih itu ya? Yuk cok, horek-horek titik ngono lho, ben ketok serem titik. Kok meneng ae. Dengar kan suara? Kayak gitu. Tapi tipis, teman-teman. Enggak tahu kerekam apa enggak. Ini pohon bambu apus ini. Pohon ini, ya kan, dengar. Kalau dijauhi bunyi-bunyi terus.
Ini yang kemarin merusak senterku ini di sini. Yang merusak senter ini. Senterku kemarin itu di sini ini. Ini pohon ini. Ayo rusak meneng senter iki. Tak ketok, tak geraji lek rusak meneng. Temen. Kan wis garing, mungkin ya gak dimarahin lah sama warga. Ya apa sih ini? Pohon ke atas itu sana. Mau ke sana tapi jalannya itu bingung. Coba lah ke sini. Ya. Mit Mbah, assalamualaikum. Ini ya, pohon yang merusak senter saya kemarin malam itu. Ini sengaja saya datang ke sini lagi. Ceritanya itu balas dendam. Mau. Tapi kalau keluar ya lari. Oke. Lihat di depan ya, itu ada apa? Blur ya, agak blur ya di sini ya. Blur. Oke. Anginnya mulai datang. Seperti ada yang lari di depan sana. Udah benturan teman-teman. Oke. Maju terus. Takut ular ya. Sama lihat bawah saya. Soalnya sini terkenal banyak ular kobra teman-teman soalnya. Ada pohon pisang sama pohon kaktus gantung. Ya, teman-teman, lihat. Ini aslinya saya ini memberanikan diri loh, teman-teman. Aslinya ya nggak berani. Belakang ada orang, barangkali ada yang ngikutin. Oke, aman ya kan, berhenti anginnya tadi kan gerak. Oke. Nyamuknya banyak. Di sini creepy banget teman-teman, sangat creepy. Ya. Pas bulan-bulannya terang ini teman-teman. Bulannya sangat terang ya. Seumpama nang kene ono nangkring, apik paling ya. Situ loh, banyak pergerakan di sana ini.
Oke, lanjut. Apa itu? Tipe-tipe. Oh ya, itu depan ini pelengsengan apa? Ya, pelengsengan ya ini ya. Pembatas loh. Kalau sebelah sebelah apa? Blur terus. Sebelahnya itu sungai. Sungai. Jadi di sebelahnya itu kalau ada orang ya, ini kon ceritanya ya, ceritanya warga ya. Blur teman-teman. Apa itu? Kalau ada orang kelelep, kentir dari sungai sana, terus lari ini yang terbawa arus, telan. Ketemunya nih di belakang sini. Pasti itu, ketemunya di belakang sini pasti. Sering ketemunya di sini ketemunya. Yang tempat saya kemarin explore yang pakai flash aja itu ya di situ saya. Tadinya sih mau ke situ lagi. Masih belum dapat izin untuk yang kedua kalinya. Katanya harus bawa temen gitu. Satu apa dua nggak apa-apa. Kalau sendirian nggak diizinin sama pemilik lahannya. Soalnya kan itu di depan itu ada rumah. Nah, itu kan belakang rumah itu ada lahan, itu lahan kosong sampai ke belakang, sampai ke sungai itu. Lewatnya kan lewat situ. Ush, nyamuknya banyak teman-teman. Oke, lanjut. Di sini kemarin ada yang nangkring di atas loh, kelihatan kayak gombal gitu ya, tapi nggak ada, udah nggak ada, blur terus sini. Coba sini sih, aku kok penasaran di sini. Dapat ini. Nih mbak, lala nggak bisa lewat temen. Saya penasaran di situ, ini loh, di situ itu loh. Oke, mungkin saya akan ke sana ya, lewat sana, terus ke sana, lewat dalam, keluar. Oke, ikutin ya, teman-teman. Assalamualaikum. Seperti ini ya. Oke. Okay. Mit mbah. Mengganggu nggih. Saya cuma explore keindahan alam Indonesia sama isti apa isi-isinya. Duh, ngomongin bletok kabeh. Mungkin efek gemeter itu ya mungkin ya. Guys. Pohonnya guys. Keren guys ya. Keren banget ini sana. Seperti ada suara di sana. Oke, oke lanjut. Ini apa ini? Lorong. Mit mbah. Iya teman-teman. Lorong ini. Gak tahu apa itu di sini. Ini kayaknya ini lorong kalau ada hujan dari sana, terus airnya ke sini lari ke sungai. Got, kasarannya gitu ya. Oke, lanjut. Pokoknya jangan lupa subscribe sama like ya teman-teman.
agar saya ini lebih berani, lebih barbar. Ini jalannya kayak gini. Mit mbah, ganggu nggih. Ini pohon waru jati. Wus, ini pohon pring ini teman-teman, bambu full ini ya. Full bambu. Oh, pohon pisang. Seperti ini teman-teman kondisinya. Wah, ada unda-undaannya. Tapi nggak berani saya ke sana. Harus izin dulu soalnya. Jalan sak jalan itu harus izin di sini itu. Oke. Bismillah. Amit, Mbak. Kayaknya nggak pernah dilewatin orang ini. Amit, Mbak, nggih. Amit. Coba sih, Pak NTP. Mit mbak nggih. Os. Seperti ini teman-teman. Keren. Oke, udah gak enak ini. Badan berat. Lanjut aja. Assalamualaikum. Ini ya. Bos, ini pohon apa ini teman-teman? Pohon langka ini teman-teman. Pohon langka ini. Langka ini. Mak ame ular ini teman-teman. Jangan lewat sini lah. Mak ame ular ini. Pasang aja. Mit mbah. Mak ame ular ini. Oke. Lewat mana tadi? Wes. Oke. Kembali sini lagi. Kita balik aja. Kayaknya ada bekas dimakan ular di buahnya. Mit, Mbak. Oke. Fit. Pusing kepala. Kepala pusing. Alhamdulillah keluar jalan raya, jalan paving tadi. Oke lah. Kita standby di sini dulu. Capek. Sumpah capek. Oke deh. Oke teman-teman. Dan sepertinya semua lokasi ya, nggak semuanya sih, sudah saya telusuri ya teman-teman. Dan itu udah juga membuat sekaligus sudah menjawab rasa penasaran saya malam ini ya.
Sepertinya cukup sampai di sini untuk kesempatan edisi video explore malam kali ini ya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Namun mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam kata-kata di dalam video ini ya teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di explore-explore selanjutnya. Dan yang terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.